Sungguh senangnya pengantin baru. Air. Tepuk tangannya mana, Bu? Malam pertama, oh malu-malu. Emang Kak Bahi tahu ya, kalau malam pertama itu malu-malu, kenapa? Aku nebak aja sih, Kak. Bener gak sih, Kak, sebenarnya, Kak? Iji, aku juga belum tahu. Gimana kalau kita tanya ibu-ibu, Kak? Boleh. Enggak, lanjut aja deh. Malam kedua, matikan lampu. Mas Arjun, mau matikan lampu lagi Mas Arjun kayaknya ya. Mas Arjun salting gak? Kalau Mas tadi kan udah matiin lampu. Oh. Malam ketiga, ngapain? Rahasia kayaknya. Ngapain ya, Kak? Tanya bapaknya, gak? Tanya bapak yang nyuting tuh, ngapain? Malam ketiga ngapain, Kak? Kak wis mangle. Lupa. Gimana? Lupa ingat. Malu-malu. Malam ketiga. Apa, Bu? Apa, Bu? Kok ketawa, Bu? Enggak. Ibunya ketawa, Kak. Oh gitu. Dia ingat malam ketiganya, Kak. Kenapa? Hati-hati Mas Adi, hati-hati Mas Adi. Jadi sasaran itu Mas Adi. Aduh. Malam ketiga ngapain? Dilanjut ya, gak, Bu? Mau tahu gak malam ketiga ngapain, Bu? Udah. Oke, okay, dilanjut aja ya. Oke. Okay. Daripada nanti Mas Adi babak belur. Kasihan. Pindah aja, Bang. Pindah, Bang. Malam ketiga. Tak boleh tahu. Ada pantun pengantin. Masih ada kelanjutannya loh, Kak. Masih ada? Ada dong. Wow, ngapain lagi tuh? Jalanlah jalan ke pasar baru. Beli sepatu yang paling bagus. Oh ya? Kalaulah ibu cari menantu. Cari menantu. Yang seperti aku. Ada yang mau, Bu? Ezura. Thank you.
sungguh senangnya. Pengen